نصنف رحمه الله ونفعنا به وألمكم في الدارين آمين قال <سؤال> الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه إن الله خبأ ثلاثا في ثلاث خبأ رضاه في طاعته فلا تحقروا من طاعته شيئا فلعل رضاه فيها وخبأ سخطه في معصيته فلا تحقروا من معصيته شيئا فلعل سخطه فيها وخبأ ولايته في خلقه فلا تحقروا من عباده أحدا هو ولي لله الإمام علي زين العابدين رضي الله عنه جد بدر الرسول صلى الله عليه وسلم بطرانة إمام الحسين بن علي بن أبي طالب Beliau berkata, "Innallahakobba asalatan, sesungguhnya Allah menyembunyikan tiga perkara mulia, fi di dalam tiga perbuatan, atau menyembunyikan tiga hal yang sangat mulia dan istimewa di dalam kemuliaan, atau di dalam perkara, Jadi menyembunyikan tiga perkara di dalam tiga perkara." Yang pertama Allah menyembunyikan keridhaannya di dalam ketaatan. Setiap ketaatan ada kemungkinan terdapat di dalamnya ridha Allah. Tapi tidak ada yang mengetahui di mana ridha Allah dalam perbuatan ketaatan yang dilakukan, yang dikerjakan. Intinya, ketaatan mengandung ridhonya Allah. Tapi mana disembunyikan oleh Allah? Lah kita kan diperintahkan untuk mengejar dan mencari ridhonya Allah. Lah Allah memberikan gambaran ridhonya itu ada pada kebaikan ketaatan. Lah kalau kamu ingin mendapatkan dan meraih ridhonya, maka lakukan ketaatan dan kebaikan. Lu kebaikan yang mana? Kan banyak kebaikan. Ketaatan yang mana? Kan besar ketaatan itu banyak macamnya. Ya sudah, pokoknya ketaatan lakukan apapun ketaatannya besar kecilnya sedikit ataupun banyaknya lakukan. Agar kamu bisa mendapatkan ridhonya Allah. Kalau kamu meninggalkan ketaatan, sebagian melakukan sebagian karena kamu menganggap saya melakukan yang besar-besar aja yang banyak-banyak aja insya Allah ada di situ jadi meremehkan yang kecil meremehkan yang sedikit enggak jangan kuis itu loh, kuis apakah kuis itu memberikan kepada kita petunjuk mana nilai yang besar atau nilai yang kecil. Tidak. Terkadang kita dikasih pilihan, menerima yang ini, ini besar ini. Atau itu. Dikasih pilihan kita gitu. Dari 501 juta sampai 2 juta, mungkin sampai 5 juta, sampai 10 juta. Lah orang beranggapan ini sampai besar berarti yang di situ lebih besar penawarannya ini gede ini yang akan diberikan dengan menolak itu menerima ini ini besar berarti di situ lebih besar anggapannya orang ternyata kalau dia menolak ini buka itu ternyata apa zong nggak dapat apa apa dia atau di situ kecil, ya, dia di situ kecil atau sebaliknya. Lihat seperti itu, kita juga gitu dalam keriduan Allah ini. Ridhonya Allah itu pokoknya ada dalam kebaikan, dalam ketaatan. Tugasnya kita melakukan setiap kebaikan ketaatan tanpa melihat perbuatan itu kecil, sedikit, besar atau banyak. Lakukan aja. Ada kemungkinan ridhonya Allah itu di dalam kebaikan yang kecil ada kemungkinan di dalam kebaikan yang besar. Karena itu yang dilarang. Falatah kiru jangan kamu sepelekan sedikit pun daripada ketaatannya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun itu kecil ataupun sedikit, jangan pernah disepelekan, jangan pernah diremehkan. Kenapa? Falah Allah fiha. Mungkin ridhonya Allah fiha di dalam ketaatan yang kecil itu, yang sedikit itu. Kalau sudah dapat ridhonya Allah Orang itu pasti berubah Menjadi lebih baik dan lebih sempurna Dalam pengabdiannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala Lah untuk mendapatkan ridhonya Allah ini tidak mudah Kita harus mondar-mandir bolak-balik dalam ketaatan kebaikan Berpindah dari satu ketaatan ke ketaatan yang lain kebaikan satu ke kebaikan yang lain terus seperti itu waktu-waktu kita dalam keseharian kita agar bisa mendapatkan ridhonya Allah harus terus mengulang-ulangi sholat kita ulangi lagi sholat kita ulangi lagi baca Quran kita ulangi lagi berzikir kita ulangi lagi sedekah kita ulangi lagi kebaikan ini kebaikan itu terus bukan sekali nggak dapat sudah putus asa sekali nyoba dari perbuatan ini nggak dapat, dari perbuatan ini nggak dapat, dari perbuatan itu nggak dapat, dari perbuatan ini nggak dapat. Kemudian wis Marius, wis tak rata apa-apa wisan. Sholat sudah pernah dari sholat lima waktu, sholat goblia dia dari sholat duha, dari sholat witir, dari sholat giamul di tahajud dan lain sebagainya, wis. Tapi tidak berubah-berubah, aku pancet. Berarti tidak ada, wis ridhonya Allah di dalam sholat Baca Quran misalnya Dari satu lembar, dua lembar, satu juz, dua juz, satu hari hatam Tidak dapat berarti nggak ada di Quran Sholawat dia, istighfar dia, sedekah dia ya ono lah kenapa? Cuma sekali harus terus menerus dan berganti dari tempat ke tempat, dari waktu ke waktu, dari kegiatan ke kegiatan terus. Lah nanti dari perbuatan-perbuatan itu ada yang mengandung ridhonya Allah akan merubah kamu. Nah, akan merubah kamu. Kenapa? Saat membaca pertama atau saat istighfar pertama, saat sholat pertama atau saat sholat pertama itu masih macam-macam pikirannya fokusnya konsentrasinya masih tapi ketika dia terus 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 bisa mendapatkan uh, membuka akhirnya nah, karena itu jangan pernah sepelekan kebaikan ketaatan sekalipun kecil karena apa ada kemungkinan ridhonya Allah di dalamnya dan ridhonya Allah itu bukan kecil ridhonya Allah itu sangat istimewa karena itu diperintahkan kita untuk mencari dan mengejarnya nah. Yang kedua, Allah menyembunyikan murkahnya di dalam kemaksiatan. Murkanya Allah ini sama dengan ridho, tapi bedanya, kalau ridho ini berada di atas puncak yang perlu kita cari, perlu kita kejar, perlu kita miliki, dan kita dapatkan. Tapi kalau murkanya Allah ini berada di paling bawah yang perlu sangat kita menghindar dan menjauh darinya. perlu kita menjauh. Sama-sama teratas ini, ridho teratas dalam kemuliaan, murka teratas dari kepada keburukan. Harus kita hindari, murka ini harus kita hindari. Lamurkanya Allah itu bisa terjadi di dalam kemaksiatan sekalipun itu kecil. Sekalipun itu sedikit. Orang tua itu terkadang marah dari sesuatu yang kecil yang sama sekali tidak berharga. Marahnya luar biasa. Tapi terkadang dari perbuatan yang besar, orang tua marahnya biasa. Faham ini ya? Nah, seperti itu, rumah tangga ada yang cerai. Ternyata, diketahui apa? May Allah masalahnya kecil. Cerai ramai ribut seperti kiamat ada yang masalahnya besar banyak nggak ada perceraian paham ini nah berarti ada ada kemungkinan masalah kecil itu menjadi besar ada masalah besar terkadang nggak menimbulkan kekacauan yang besar sama dengan murkanya Allah ini jangan kita remehkan murkanya Allah walaupun itu kecil karena bisa menjadi masalah yang... Besar... Karena itu para awliya... Melakukan kemaksiatan itu... Kecil sedikit... Waduh... Sudah seperti sesuatu yang sangat... Besar... Karena apa? Kemungkinan murkanya Allah ada di dalamnya... Nah, sedangkan kita nggak ada yang tahu... Murkanya Allah ada di dalamnya atau tidak... Nah, kalau orang sudah mendapatkan murkanya Allah... Dia akan dijauhkan daripada rahmat jauh dari rahmat berarti jauh dari surga, jauh dari kenikmatan. Karena itu mereka khawatir, kemaksiatan sekalipun sedikit yang mereka lakukan, mereka itu sangat khawatir dan mereka sesali dengan sangat luar biasa. Kenapa? Takut dapat murkanya Allah yang bisa merubah segalanya. Ya, merubah yang tadinya dekat menjadi jauh. Yang tadinya selalu ingat akhirnya menjadi lupa lalai. Ya? Fala tahkiru min maksiat isya'a. Jangan pernah kamu sepelekan sedikitpun daripada kemaksiatan kepada Allah. Fala ala sakatahu fiha. Karena mungkin murkanya Allah ada di dalam di dalamnya. Kemudian yang ketiga wakab awilaya taufi Allah menyembunyikan walinya itu pada makhluknya. ada walinya Allah itu yang diketahui ada yang tidak diketahui kalau diketahui itu enak sudah kita bisa menjaga diri kita dari mereka menjaga adab menjaga akhlak tidak kurang ajar dengan mereka tidak menimbulkan permusuhan dengan mereka enak aman karena aulia ini kalau kita ganggu berarti kita berperang dengan Allah nah, karena Rasulullah atau Rasul Rasulullah bersabda atau dalam hadis... apa Al-Qudsi mana ada liwalian fakat adan tuhbil harb jadi perang sama Allah kalau mengganggu para Aulia itu mereka mungkin nggak memerangi kita mereka mungkin tidak membalas kita sebagaimana Nabi Muhammad saw tapi yang murka kepada mereka adalah Allah atas keburukan yang dilakukan mereka kepada pecintanya orang-orang yang dicintai Allah orang-orang yang dicintai Allah diganggu kalau ada yang ganggu istri kita aja atau anak kita yang kita cintai marah kita jangan kan ganggu ngetipi tuh. marah kita kalau kita mencintai istri, kalau tak dicinta di Jarno, huh? Cipika-cipika ambil sopoi di Jarno. Kenapa nggak cinta? Di kayak no kape, di orang kurang kulan, huh? di kayak Kenapa? Nggak cinta itu. Kalau cinta, jangan sampai disentuh oleh laki-laki yang bukan mahromnya. Lu huh? jaga hanya laki-laki yang mahrom yang boleh. Selainnya No, itu yang cinta. Kalau nggak cinta, dibiarkan istrinya salaman sama laki-laki yang bukan mahramnya Nggak cinta ini berarti. E, tangannya di sentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya Tahu laki-laki mahramnya Tangan yang istrinya itu halus atau kasar tahu. Begitu juga pipinya misalnya yang dibelikan sama dia bedak krim untuk menghaluskan wajah dan sebagainya ditempelkan dengan laki-laki yang bukan mahramnya laki-laki bukan yang bukan mahramnya tahu rasanya pipinya istrinya nah, itu orang suami yang nggak cinta istri tapi kalau cinta oh dilihat orang agak lama marah tutup jangan sampai terlihat laki-laki yang lain itu karena cinta Allah juga gitu mencintai Aulia para Aulia dicintai oleh Allah ada yang ganggu, membuat resah, membuat gelisah, atau membuat apa hal-hal yang nggak baik kepada para awliya. Allah marah. Mereka mungkin nggak marah, tapi sudah murkanya Allah dahuluhan datang untuk mereka. Makanya kadang para awliya, Nabi Muhammad atau para awliya itu terkadang apa? Sebelum murkanya Allah datang, membuat bagaimana murka itu nggak datang. Karena apa? Kasihan dengan mereka. Lihat Nabi Muhammad ketika di Darah yang akan menetes sama Nabi apa? Ditadai. Jangan sampai karena darah yang netes ke bumi, bumi murka menghabiskan mereka. Jangan. Jadi sebelum datang murkanya Allah untuk penduduk Thaif, Nabi menghalanginya jangan sampai datang. Begitu juga para ulia Ketika ada orang yang mengganggunya, mereka berusaha untuk apa? Menyadarkan mereka, mengingatkan mereka agar apa? Bukan karena untuk mereka supaya gak dicaci, bukan. Kuatir mereka dapat murkanya Allah. Kalau mereka dicaci gak, kurang sedikit pun apa kurangnya. Coba kita dihina orang, dicaci orang, difitnah orang, apa kurangnya? Ada yang diambil dari kita: mata kita tetap, telinga kita tetap, mulut kita tetap, hidung kita tetap, kaki kita tetap, dan lain, -lain sebagainya tetap. Justru yang menghina yang kurang, kurang dia. Kenapa? Dengan dia menghina, kurang kebaikannya bertambah keburukannya. Loh, dia yang kurang kita bertambah kebaikan kita bertambah. Ketika kita acu cuek daripada hinaan tersebut, kebaikan kita bertambah. Gak ada yang kurang dari kita, justru bertambah mulia. Yang menghina justru bertambah rendah. Gak ada yang kurang. Karena itu mereka gak marah. Tapi mereka berusaha menghalangi agar orang yang menghinanya, yang mencacinya, yang memfitnahnya itu tidak mendapatkan murkanya Allah. Terkadang sudah kedahuluan murkanya Allah datang duluan mereka nggak bisa menyelamatkan sudah. Kalau nggak salah ada perkataannya saya buka bin Salim kalau salah. Ya. Seperti itu. Jadi nggak mau murkanya Allah diterima oleh pembencinya atau penghinanya sehingga beliau memberikan waktu khusus memohon kepada Allah agar tidak memberikan azab murka kepada yang menghinanya, yang mencacinya, yang memfitnahnya. Mendoakan khusus loh, kepada Allah agar yang menghinanya, yang mencacinya itu tidak dimurkai oleh Allah. Nah, itu yang jelas, yang nggak jelas bahaya walinya Allah yang nggak kita ketahui, yang tidak diketahui oleh orang-orang. Nah, makanya kita diajarkan untuk husnudon Anggap orang yang kita ketemui, anggap orang yang kita lihat itu walinya Allah. Tutu wali ki bajingan Ternyata wali, bahaya loh. Karena wali itu di dalam menutupi kewaliannya itu Berbagai macam cara Ada wali itu memang nggak keingin diketahui kewaliannya Sehingga Ketika ada orang yang mencium Kewaliannya Itu dia ber -ber berbuat Ulah yang membuat orang tadi itu Tidak menganggapnya Dia wali Jadi jangan anggap wali itu Nunjuk -nuk kewaliannya Tidak ada ada Makanya karoma itu nggak ditunjukkan sama mereka. Lek dulinan karoma, pensulap berarti. Hah? Kalau main karoma itu namanya pensulap. Menunjukkan keahliannya bisa ini, bisa itu. Pensulap. Pak Rawali itu bukan pensulap. Sehingga karoma itu tidak ditunjukkan. Apalagi di depan umum. nggak ada. Ceritanya para ulia menunjukkan karomanya di depan umum itu nggak ada. Kalaupun mereka menunjukkan Itu pasti di daerah-daerah Yang memang Diperlukan untuk Menyadarkan mereka dari kufur ke Islam nah, Itu baru ditunjukkan Itu pun kalau memang dibutuhkan Kalau enggak, enggak akan Tidak akan Nah kalau ada orang Mungkin dari kak ini Cakai nih kak Romang ini Mampu ambil pesulap berarti akad terikih Bukan gitu. Nabi Muhammad punya mukjizat. Apakah selalu dipakai mukjizatnya? Tanya, tidak ada. Permintaan, ketika diminta itu pun Nabi izin kepada Allah. Ketika mau melakukannya. Lah ini cucu Nabi masih tingkat wali yang mungkin bisa hilang dicabut kewaliannya sama Allah. Kemudian titik-titik karomah, titik-titik mana ada? Enggak ada wali itu berusaha menutupi kewaliannya kalau yang sudah ditampakkan sama Allah itu nggak mungkin bisa mereka menutupinya yang sudah ditampakkan sama Allah nggak mungkin bisa menutupinya tapi yang tidak ditampakkan sama Allah mereka berusaha menutupinya loh bukan nggak keluar keluar tapi mereka berusaha menutupinya ya apa sih wangi aroma wangi atau aroma busuk keluar enggak baunya keluar. Nah, ada orang yang berusaha menutupi aroma wanginya itu berusaha dia tutupi. Ada yang bisa sehingga baunya itu tidak keluar. Ada yang nggak bisa mau nggak mau harus keluar. Itu wali. Nah, tugasnya kita husnudon aja sudah kepada setiap orang. Nah, anggap dia walinya Allah SWT. Sehingga kita nggak berburuk sangka kalau memang dia bukan wali Kita aman dari murganya Allah Kalau dia wali kita bisa mendapatkan Kemuliaan dari Allah SWT Berkat husnudonnya ya, Berkat husnudhan Kalau enggak bahaya Makanya ahadan maka jangan kamu pernah menyepelekan seseorang pun daripada hambanya Allah. Fala lillah. Mungkin hamba tadi yang kamu husnudoni, ya, adalah walinya Allah Subhanahu wa taala atau mungkin hamba yang kamu suudzon itu walinya Allah. Kalau itu walinya Allah kamu husnul bagus akan mendapatkan kemuliaan. Tapi kalau kamu suudzon apalagi kepada seorang wali maka naudzubillah murka yang akan kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu katanya lahir Umar bin Segaf Segaf wa kullal layali lailatul gadar wa kullal fatan khadirah katanya lahayu Umar bin setiap malam itu adalah malam Lailatul Qadar. jadi anggap setiap malamnya itu adalah malam Qadar. Ya. dan setiap orang yang kamu ketemui temui setiap orang yang kamu ketemui anggap dia adalah khadir anggap dia khadir khadir ini kan ada yang mengatakan dia adalah wali ada yang mengatakan dia adalah nabi jadi anggap setiap malam yang kamu lalui di bulan Ramadan itu adalah malam Lailatul Qadar. Jadi kamu ibadah setiap malamnya. Ini malam Lailatul Qadar, ibadah. Oh, nanti malam-malam Lailatul Qadar ibadah. Oh, nanti malam malam Lailatul Qadar oh, malam, malam, Laylatul... sehingga kamu terus akan beribadah di setiap malamnya di malam, malam apa malam-malam Ramadan. Begitu juga setiap orang yang kita jumpai, anggap dia adalah Khidir. Kita berakhlak, beradab, minta doanya dari tersebut. Ada yang protes gitu. Ada yang protes wa kaifa ya'rifu bagaimana coba kita menganggap fulan adalah khidir sedangkan aku tahu bahwa ini fulan nah, ya. dikatakan oleh sebagian ulama rubbama yatasawwar fi surati man ka akhihi masalan terkadang khidir itu menyerupai ya, seseorang yang dikenalnya bahkan mungkin saudaranya kadang menyerupai kakaknya atau menyerupai adiknya intinya apa seseorang pokoknya harus husnudzon walaupun kepada kakaknya atau kepada adiknya juga kepada yang yang lain apalagi kalau kita diperintahkan untuk menganggap setiap orang itu adalah khidir walaupun itu saudara kita tetap ya, karena ada kemungkinan menyerupai mereka nah, dan itu pernah terjadi itu di Tarim itu di Masjid Ba'alawi yang juga dinamakan dengan Masjidil Gaum itu setiap Jumat sore dikatakan setiap Jumat sore asar yang keluar pertama dari masjid itu adalah khidir setiap Jumat sore lah ya. kebetulan ada salah satu anak yang ingin bertemu punya bertemu salam keluar dia keluar papa kan sama sohibnya sendiri temennya loh kok betul iya aku kebelet atau ngomong apa itu soal hasil ditunggu sama dia sampai wong wong buyar cari ini orang khidir nah, cerita sama temennya ternyata temennya nggak berangkat ke masjid itu jadi yang dia temui tadi khidir tapi dia ngomong seakan-akan sama temennya ini padahal bukan temennya bahasa yang dipakai pun bahasanya dia nah, bukan bahasanya nah, lah seperti itu yang kita dianjurkan untuk husnudon kepada setiap orang ya, karena ada kemungkinan orang-orang itu adalah walinya Allah subhanahu taala mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan barokahnya kepada kita, taufiknya, hidayahnya sehingga kita dapat berbaik sangka kepada setiap orang yang kita temui, yang kita ketahui dan mudah-mudahan dengan berbaik sangkanya kita Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita, menghapus kesalahan kita. Amin. Allahumma amin alaihi wasallam alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala Ali Sayyidina Muhammad salli Ala ya nazilina ala al kathibi minal wadi ala al-mar al-khasibi al na'aj bi'ankumud darufamali walil ba'dil mufattiti lil qulubi turawwi unil hawadithu kullahinin wa taksiduni maulatul qurubi walau anni mukimun fihimakum اراكم لم اهدد بالخطوب ولم أَسْلُكُمْ يا اهل ودي فلا تسغوا لارجع في الكذوب يرى اني خلي عن هواكم wala midri bima bainal junubi ahibbu kum wa limma manahthun min al ihsani wal ludfil ajibi wa ka ahadatu مواهب دونها أَرَبُّ الأريب وكم برزت لروحي من هماكم محجبة عن الفتن اللبيب ولي أمل وراء هذا بعيد وذلك ان اسير الى الخبيب واشهده مشاهده وافنى عن الكون البعيد مع القريب وان ابقى به بعد التفاني Faya busra ya ma'au nasibi Walhamdulillahi rabbil alamin Salatin ala as'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin Ali wa sahbihi wa salim Adada maklumatik Wa midada kalimatik Kullama zakaraka wa zakaradzakirun Wa ghafala zikrika wa zikril ghafilun Allahumma salli afdhala salatin ala as'adi makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kullama dhaqaraka wa dhaqara dhaqirun Wa ufala dhikrika wa dhikril ghafilun <coughs> ya makhlukatik Sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi wa salim Adada maklumatik wa midada kalimatik Kulama zakara ka wa zakirun Wa falan zikri filun Rabbana fa'na bima alam tana Rabbi ahlimna ladhi Rabbi fakina wa faki ahlana Wa karabatin lana fi dinina Ma'ahlil kutri unsa wa zakar Robbi wa fikna wa fikum lima tartadi kaulan wa fi'lan karama warsukil kulla halalan da'ima wa ahilla adkiya ulama nahza har wa nukfa syar Rabbana lana wa lana syu'un wa akirra birrida min kal'uyun waqdi anna Rabbana kulla tuyun qabla an ta'tiyana ruslun manun wa fir sur anta akrama masatar الله طاش المصطفى من الى الحق دعانا والوفى بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الال الكرام الشرفاء وعلى صحب المصابيح الغرار Allahumma hadina bi hudak waj'alna mimman yusharun fi ridak wa tuwallina waliyan siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim Masalli wa sallim ala sayyidina Muhammad Miftahi babi rahmatillah ada dama salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Allahumma ja'al fi farahi wa sururi wa fi jami'a umuri Allahumma ya alim bihalati wa mutali ala sarairi wa niyati mi'a hajati wa firdhun bi wa shay'ati wa tajawaz al khatiati wa sallati wa taqabal jami'a hasanati wa samihni fi ma mada wa ma yati wa fi diwani sadati wasluk bi sabil najati fi hayati wa mamati Ridak Ragi pun fi Ridak Musa Slimul Likoda Faktub min Aulia Ik bi Sabila Huda Ku Al bi Asfiak Allahumma Silni bi Manusiluni Ilek Wajmani bi Manja Jmani Alek Ku Ya Slim Nak Lama Lisali Hati Mayu Jibula Zulfaladek Alhamdulillah. وآبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين صلوات الله والسلام وعلى مجمع الأزواج رسول الله وأهل بيته وذريته وأصحابه والتابعين ومن تابعهم بإحسان إلى يوم الدين ولا أرواح جميع الأولياء والصالحين والشهداء والمقربين والعلماء العاملين والفقهاء والمحدثين والمفسرين وأئمة المجتهدين ومقلديهم وجميع المصنف الكتب النافعة خصوصا منهم سلمان الله عليه وزن بدر بن أحمد وزن علوي بن بدر بن أحمد وزن الوجه المقدم محمد بن علي بن الشيخ عبد الرحمن السجاف وابن أبي بكر سكران والمر مخضر وإخوانهما والحبيب عبد الله يدرس وابن أبي بكر الذين وإمام فخر وجود الشيخ أبي بكر بن سالم أخي أجل بن سالم والحبيب أحمد محمد الحبشي شيخ عبد الرحمن محمد الجفري مال والحبيب <سؤال> يوسف بن عابد الحسن والشيخ أشرط النجم بن بابا شوفي بن عبد الرحمن رضي الله بن عبد الله بارك الله فيه سعد البلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد وأصوله ما فوق الإسلام يوجد سلام محمد بن محمد الغزالي وأصوله ما إمام الشيخين وتأميدهم المدرسين المحبين المتنقين بهم إلى روح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين إلى روح جميع مشايخنا ومعلمين وذب الحقوق لنا وأموات أهل من أهل لا إله إلا الله وأحد من المدين بحاجم على الله وأسرار عند الله إن الله يجعلنا من الذين يستمع من الخلف فاتبعنا حسنا وان يرزقنا حسن الظن وان يكفينا من سوء الظن وان يرزقنا الاخلاص في وان يوفقنا لما تحب وترضى على هذه النيه وعلى كل دين صالحه وعلى من اوصى صالح وعلى من اوحي عمر وعلى من وما شيخنا نبينا وما قصر قصرنا وما تراب ربنا وعلى حضره النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد اللهم يا من بيده مقاليد الامور كلها واليه يرجو الامر كله فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا اللهم اصلحني يا ذريه واجعل الحاجه كلها مقضيه دينيه ودنيويه واخرويه بجاه خير البريه اللهم انا نسالك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعملا متقبلا اللهم إننا علم على المدني ومجرى السبلهنيه وهب يا غني اللهم لا تكشف لنا حال وبارك لنا في الاهل والمال والعيال وارزقنا من رزقك الحلال واقفنا من شر ما تاتي به الايام والليال صلى الله على سيدنا محمد النبي الامين وسلم الحمد لله رب العالمين